Hari yang kami tunggu itu pun akhirnya tiba. Hari di mana kami akan mengikrarkan janji. Janji untuk hidup bersama berdua sehidup semati. Janji dengan menyebut nama Ilahi. Agar awal perjalanan berdua kami ini senantiasa direstui dan diridhoi. Pagi itu, keheningan pagi menjadi saksi detik-detik kami akan menjadi suami istri. Detik-detik, aku akan berikrar atas nama Allah untuk menerima semua tanggung jawab dan hak sebagai suami. Dan detik-detik di mana tanggung jawab ayahku atasku akan dilimpahkan kepadamu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aku pun memegang erat tangan ayahmu dan melafalkan akad nikah sebagai tanda dimulainya bahtera kehidupan baru kami. Kristian Adiputra. Ya, saya. Zawajtuka wa ankahtuka. Saya kahwinkan dan saya nikahkan Azma Zatin Septiarani, anak kandungku, dengan engkau, dengan mas kawinnya sebuah gelang emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Azma Zatin Septiarani, anak kandung bapak, dengan mas kawinnya sebuah gelang emas tunai. Gimana, bapak? Bapak, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Perkawinan itu dalam hukum agama Islam disebut sebagai mitsaqun ghalidzun, sebuah janji yang berat. Kenapa dia merupakan janji yang berat? Dia adalah janji untuk hidup semati selama hayat dikandung badan. Perkawinan tentu didasarkan atas rasa cinta. Rasa cinta itu seperti kembang di taman atau bunga di dalam jambangan. Dia perlu disiram terus-menerus dengan air. Mungkin setiap pagi, kalau tidak dia akan segera layu. Begitu juga cinta antara seorang suami dan istri perlu dirawat, diperhatikan, jangan dianggap enteng. Hari ini bukanlah ujung dari perjalanan ini, tetapi awal dari janji suci kami. Istriku, suamiku, aku tidak bisa menjanjikan kesempurnaan bagimu. Aku tidak mengharapkan kesempurnaanmu. Tetapi aku berjanji untuk selalu melakukan yang terbaik untukmu. Kita bersama untuk saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menyayangi. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu saat suka dan duka, dimulai dari hari ini dan seterusnya. Aku mencintaimu tulus dari lubuk hatiku. Ya Allah, hari ini kami berdua telah mengikrarkan janji suci ini atas namamu, semata-mata karena mengharap ridhomu, dan karena ikrar suci ini adalah ikhtiar kami untuk menggenapkan Islam kami. Ya Allah, berikanlah kami selalu petunjukmu, agar kami selalu menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sungguh pernikahan kami ini adalah cara kami mengharapkan ridhomu dan cara kami agar mendapatkan tempat terbaik di surga firdausmu. Amin. Happy
kalian. Semoga langgeng sampai akhir hayat. Semoga cepat dapat momongan. Semoga bahagia dunia akhirat. Sekali lagi, happy wedding Atin dan Tian.